Guys, kita dapat pesanan lagi. Nah, kali ini pesanannya dari ya Nizar Alam 7562. Bikin video komparasi Hyung. Komparasi itu kayak pertandingan gitu ya, boxing gitu ya, bener nggak? Perbandingan ya. RDS reksadana saham Sukor Invest Equity Fund VS nah ini benar nih versus nih BNP Paribas Sri ke hati tepat sasaran gila sampai ada emoticon Ini menurut saya pertandingan ini sangat seru lah kenapa Jadi kita langsung saja tapi saya harap teman-teman nonton video ini sampai akhir Agar tidak melewatkan poin-poin penting yang bakal kita bahas bersama Ya teman-teman jadi kita langsung saja tampilkan layar bibitnya di samping teman-teman Bagi yang belum ada aplikasi bibit boleh langsung saja download di Play Store maupun App Store dan jangan lupa kode referralnya ada di atas biar dapat cashback 25000 kita langsung saja ya teman-teman ya oh iya saya tahu mau update portofolio saya kan ini portofolio OTW 100 juta semoga tercapai amin oke okay. pasar uang tetap gak ada perubahan apa-apa obligasi masih stabil ya sukor investable fund dan sukor invest syariah sukuk fund keduanya plus karena stabil ya aman aja Masuk ke reksadana saham BNI AM IDX 30 masih plus 4,33 persen. Dan untuk sukor Trada dana berimbang, syukurlah nggak sempet minus. Di PGO mungkin 2-3 PGO yang lalu udah plus 0,01 persen. Ini jadi balik naik lagi ya teman-teman ya. Lanjut kita ke pembahasan apa tadi? Makan bakso atau makan mie ayam ya? Oh bukan ya kayaknya ya. Tapi kita akan bertanding. Ya ini seru nih pertandingan nih. Antara tadi apa? Sukor Invest Equity Fund dengan Sri Kahati. Jadi kita langsung saja ke reksadana saham. Dan kita akan langsung bandingkan. Ya. Sukor Invest Equity Fund dengan BNP Paribas Sri Kahati. Kedua reksadana saham ini seingatnya saya sudah pernah review Ya keduanya saya sungguh sangat senang Makanya saya setuju ataupun mengatakan bahwa ini merupakan pertandingan yang seru Ya teman-teman ya kita langsung saja kebandingkan Ini dia Ini adalah pergerakan NAV selama satu tahun terakhir ya teman-teman ya Nih kalau ngomongin reksadana saham, biasanya kita ngomonginnya dari jangka waktu yang paling panjang dulu ya. Di sini ada 10 tahun, kita coba lihat teman-teman. Oh, 10 tahun rupanya BNP Paribas Rikehati itu belum sampai 10 tahun. Kita coba lihat yang berarti dari 5 tahunnya ya. 5 tahun juga belum, berarti di 3 tahunnya. Nah, teman-teman, kalau di 3 tahunnya, di sini secara jelas teman-teman bisa melihat bahwa Sukor Invest Equity Fund memiliki performa yang lebih baik ketimbang BNP Paribas Sri Kehati. Apakah sampai di sini saja video ini? Enggak, kita akan teliti lebih dalam lagi. Kenapa? Karena teman-teman ya, saya lebih senang kalau lihat sampai performa 5 tahunnya. Berhubung BNP Paribas Sri Kehati ini sepertinya masih baru, kita akan menelaah lebih short term, lebih pendek ya teman-teman ya. Masuk ke satu tahun, teman-teman bisa lihat di sini. Teman-teman perhatikan ini ya teman-teman ya di grafik 3 tahun Sukor Invest Equity Fund memang kenaikannya lebih tinggi daripada BNP Paribas Serikahati tapi teman-teman coba perhatikan di satu tahun terakhir ini ya sudah ada perlawanan dari BNP Paribas Serikahati di kisaran sini teman-teman ya di, uh, sorry di sini. Nah, teman-teman lihat ya. Ada kan saya ada bentol lantai lalatnya di situ. Itu menandakan bahwa BNP Paribas Trika Hati memang belakangan ini memiliki performa yang jauh lebih baik. Sempat saya di-review di video sebelumnya. Kemudian untuk year to date-nya teman-teman bisa lihat sendiri saat dari awal tahun sampai Video ini dibikin BNP Paribas Seri Kahati performanya lebih baik dari Sukor Invest Equity Fund. Sedangkan untuk tiga bulannya, yaps benar sekali, teman-teman lihat bersama ya bahwa memang ada sedikit nyalip di sini sehingga dia lebih tinggi sedikit ketimbang Sukor Invest Equity Fund. Ini untuk grafik satu bulan terakhirnya, teman-teman bisa bandingin sendiri pergerakan dari NAV-nya. Oke, sampai di situ kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Kita balikin ke 3 tahun dulu ini ya NAV-nya. Kemudian kita turunin agak ke bawah. Kita lihat yang di expense rasionya. Expense rasionya untuk Sukor Invest Equity Fund itu lebih tinggi 4,73%. Namun di bibit NAV yang ditampilkan itu sudah dihitung expense rasionya. Jadi ini sebenarnya boleh kita hilangin aja. Untuk total AUM itu ngeri banget, teman-teman. Kedua reksadana saham ini udah di atas 1 triliun. Di Sukar Invest Equity Fund itu 3,56 triliun dan di BNP Paribas hati itu 2 triliun. Kalau udah mainannya di atas 1 triliun, saya lebih senang, teman-teman. Berarti kepercayaan masyarakat terhadap produk ini sangat tinggi. Kalau untuk minimum pembeliannya, Sukor Invest Equity Fund lebih tinggi, 100 ribu. BNP Paribas Hati cukup 10 ribu. Bank Kustodian kita nggak usah lihat. Kenapa? Karena kita lebih fokus mungkin ke bank penampung ya teman-teman ya. Kena biaya transfer bank atau enggak ya kan teman-teman kan nah, kalau gitu kita cek di sini kita nggak bisa lihat kita lihat ke Sukor Invest Equity Fund dulu untuk bank penampungnya itu di sini BCA jadi yang pakai BCA aman ya teman-teman ya. nggak kena biaya transfer kalau untuk BNP RIBA sama-sama BCA Nah, seperti itu, teman-teman. Kita udah perhatikan grafiknya, ya, teman-teman. Ya, terus, apakah ini selesai, Hyung? Nah, di sini kita akan coba mengorek, ya, teman-teman, yang mengenai top holdingsnya Teman-teman, coba buka Sukor Invest Equity Fund terlebih dahulu dan langsung scroll di top holdingsnya Saya beri waktu 5 detik untuk menghafal semua top holdings ini. 5, 4, 3, 2, 1, saya yakin, teman-teman, nggak hafal saya juga, tapi teman-teman coba baca sekilas oke udah ketemu 10 top holdingsnya lanjut ke BNP Paribas Tri Kehati nah kali ini saya akan memberikan waktu yang lebih panjang yaitu tiga detik untuk menghafal ke 10 top holdingsnya dan saya yakin 1, 2, 3 kita sama-sama nggak hafal tapi kita coba liatin aja oke teman-teman sekilas dari top holdingsnya teman-teman dapat kita lihat ini mereka memiliki persamaan berapa banyak teman-teman coba tulis di komentar benar nggak ya Sebelum saya spill jawabannya, dan berapa banyak bedanya? Nah, oke, okay? udah. Oke, okay, saya anggap udah ya. Jadi, sebenarnya teman-teman mereka mempunyai lima perbedaan saham. Apa aja itu? Coba teman-teman yang udah ketemu langsung tulis ya. Kalau belum ketemu, oke, okay, saya kasih tahu nih. Jadi, mereka mempunyai lima kesamaan saham, yaitu di ASII Bank Mandiri, BBNI, BBRI, dan Telkom. Ya itu lima saham mereka yang sama ya teman-teman ya nah seperti yang kita lihat di grafik tadi ya kalau untuk performa jangka panjangnya memang Sukor Invest Equity Fund sedangkan untuk belakangan memang si BNP Paribas Sri Hati lebih unggul nah kelima saham yang membedakan itu adalah kalau untuk Sukor Invest Equity Fund itu ada pegang batu bara seperti Adaro kemudian di banknya dia ada BBTN ya teman-teman ya kemudian ada Bumi Pegas dan Excel sedangkan di sorry BNP Paribas hati itu mereka ada BBCA di sana ada BBTN di sini ada BBCA perbedaannya ya kemudian dia ada Indofood ya teman-temannya INDF Kalbe Farma, KLBF, UNVR dan UNTR, Unilever dan United Tractor itu UNTR kemarin belakangan kalau nggak salah saya ingat ya benar dong ya itu membagikan dividen yang sangat tinggi sehingga harganya juga terbang cukup tinggi benar nggak teman-teman yang ada beli saham UNTR coba angkat tangannya Nah, teman-teman, dari perbedaan porto ini jadi tidak mengherankan. Biasanya kan kalau ada pergerakan reksadana saham itu kan ada yang tipis-tipis ya bedanya ya. Di sini mereka agak jauh terbukti yang tadi ya belakangan ya kita lihat ya itu BNP Paribas Rikati ini membuktikan 5 saham yang pembeda itu mungkin memberikan performa yang lebih baik nah teman-teman jadi dari pertandingan singkat itu saya coba menarik kesimpulan ya teman-teman ya ini kita balik lagi ya ke bandingkan teman-teman kalau kita lihat untuk jangka panjangnya teman-teman teman-teman bisa lihat sendiri bahwa Si Sukor Invest Equity Fund sudah lebih lama ya teman-teman ini dari Juni 2012 tapi belum saya scroll sampai yang agak ke sana. Berarti kurang lebih si Sukor Invest Equity Fund ini sudah berjalan lebih dari 10 tahun dan teman-teman bisa melihat pergerakannya. Sedangkan untuk BNP Paribas Rikahati ini baru mulai sekitaran November 2018 itu kurang lebih harusnya udah Mau 5 tahun tapi grafik 5 tahunnya belum ada ya mungkin 4 tahunan ya teman-teman ya Nah kemudian kalau kita boleh dibandingin untuk tiga tahunnya ya kita sama-sama bandingin Itu kalau kita lihat CAGR atau performanya Sukor Invest Equity Fund itu kira-kira ini teman-teman ke CAGR itu per tahunnya Perkembangannya itu sekitar 12,69 persen, sedangkan BNP Paribas Rika Hati 6,23 persen. Tadi kita juga udah sama-sama bedah top holdingsnya. Mereka memiliki perbedaan lima yang beda, lima yang sama. Itu mungkin yang menyebabkan BNP Paribas Rika Hati ini belakangan performanya lebih baik karena kalau kita lihat dari year to date dari one year year to date three months one month itu rata-rata si BNP Paribas Trikahati lagi tancap gas. Lalu apa yang bisa saya sarankan? Kita nggak bisa dengan tepat memprediksi atau ngeramal reksadana mana yang mungkin 3 tahun, 5 tahun ataupun 10 tahun mendatang memberikan performa yang lebih baik. Dengan acuan data seperti ini memang Sukor Invest Equity Fund historinya atau pergerakannya selama itu udah 10 tahunan lebih teruji ya bisa kita lihat ya. Tapi tidak menutup kemungkinan si BNP Paribas Rikahati juga memiliki performa yang mungkin lebih baik ke depannya karena belakangan ini terbukti dia bisa mencatatkan return yang lebih baik so gimana nih hyung saya bingung kalau untuk reksadana saham kalau saya boleh kasih saran ya dengan tadi siapa bro siapa tadi sorry saya agak lupa karena kebanyakan ngomong ini bro nizar alam 7562 kalau misalnya nih saya boleh kasih saran nih ya kan ini yang satu minimum pembeliannya 100 ribu Sukor Invest Equity Fund sedangkan untuk BMP Paribas Rikati cuma 10 ribu jika kita ada istilahnya katakanlah ada 150 ribu 200 ribu untuk investasi reksadana sorry reksadana saham per periodenya ya kita bisa bagi karena satunya cuma 10000 sudah bisa mulai investasi kenapa kita jadi menangkap peluang yang mungkin terjadi kalau misalnya si Sukor Invest Equity Fund masih tetap performnya bagus sesuai dengan histori-histori sebelumnya kita tetap mendapatkan cuannya ya teman-teman dan namun kita juga tidak melepas dari perkembangan BNP Paribas Rikati yang belakangan ini performnya baik ya siapa tahu dia melejit lebih tinggi kan kita juga ada nah disinilah keenakan apabila minimum investasinya itu sangat kecil nah jadi gimana bro Nizar Aram 7562 saya harap video ini dapat bermanfaat bagi kamu dan teman-teman yang menonton video ini dan terima kasih sudah tidak meninggalkan kelas sampai sekarang Sebelum ketua kelas mengucapkan berdiri, beri hormat. Nah, jadi saya mohon kepada teman-teman untuk mungkin share video ini yang butuh nonton pertandingan kedua reksadana ini ya teman-teman ya. Nah, jadi apabila teman-teman sudah nonton sampai sini dan masih mungkin punya ih rasa ingin tahu yang lebih dalam, teman-teman mungkin boleh nonton video yang muncul di samping sini. Ya, teman-teman ya. Ups, sorry. Di sini ya. Oke, okay. muncul di samping sini. Dan teman-teman jangan lupa apabila teman-teman masih ingin melihat sepak terjang saya berikutnya, jangan lupa subscribe saya di sini dan nantikan video-video saya berikutnya.